Halo guys, halo Sultanku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra di channel Gaming Mode On. Nah, oke, kali ini kalian udah tahu bahwa kita akan bahas Last Fortress dari video ini. Jadi di bagian Last Fortress ini buat kalian udah ada untuk officialnya ya. Namun sebetulnya untuk official website ini cuman kayak pack halaman doang guys. Dan mereka update-nya itu ada di dua tempat, yaitu Discord dan juga Facebook mereka. So kita akan lihatin satu persatu untuk updatean terbaru, ataupun kalian mau main game nih, mau main game Last Fortress, mengerti kabar terbaru, updatean ataupun fitur-fitur lainnya lah, dan juga orang-orang universal yang udah join untuk main game ini. So langsung aja, dimana gua buka dulu untuk platformnya. Ini adalah websitenya dari lastfortress.net ya, jadi auto langsung dan mempunyai 4 fitur, yaitu about the game, lalu make purchase, home-nya, serta game information. Dari life is a game limited, di bagian sini ada untuk Bastelan coin. Iya, ini sebenarnya untuk jika kalian mau beli-beli ya, ini kalian inputkan ID pengguna, kalian akan mendapatkan koin gurun yang bisa kalian tukarkan, dan harganya memang disebut rupiah, namun untuk pembayarannya pun kita bisa menggunakan PayPal maupun kartu kredit. Kalau gue secara pribadi kan nggak punya semua ya, jadi ya gue nggak bisa untuk contohin beli guys. Yang pasti langkah-langkahnya pasti kalian udah tahu ya, di sini udah ada untuk pedoman tutorialnya. Lalu di bagian sini ada Discord-nya di mana kalian untuk bisa follow up. Jadi untuk Last Fortress sendiri ada 3.900 yang online dan membershipnya ada 65.000. Kita coba untuk masuk aja. Lalu di sini ada Facebook-nya. Facebook-nya sendiri ada 88.000 yang orang menyukai, dan juga Last Fortress-nya updatean-updatean terbaru. Secara pribadi Facebook gua udah gue banet ya, ataupun gue uninstall, atau ya bisa dikatakan akun gua udah gue nonaktifkan guys. Jadi season ketiga nih, kalian bisa untuk notice of new season Zona Mergent. Yap, buat kalian yang season di mana ini, buat gua secara pribadi seasonnya ada di 220, dan the zona will underground 4 hours maintain. Jadi 4 hoursnya itu thank you for your patience. Ya kurang lebihnya kita lihat ya 4 jam, dan new season zona mergeni 13 jam yang lalu update-annya, dan notice of new season zona kita akan lihat dulu kapan nih, kapan gitu loh. Gumun aku, server gue itu belum guys, server 220 season ketiganya belum gitu loh. Lalu ada world update ya, info tanggal 19 November hingga 18 Desember ada di bagian Discord dan juga Facebook. Ini role untuk football atau gameplay gamenya ya. Di sini kita coba dulu lah, gue masuk dulu guys. Oke, ini ada di bagian rules dari Last Fortress sendiri, ada di Discordnya. Announcement, level 7 soldier can be unlocked saat camping kalian ataupun fortress kalian itu level 21, lalu 24, 27, 30 lah. Sekarang udah sampai 30 ya. Wow, terakhir itu kalau nggak salah gua ngertinya 28. Dan di sini ada versi bagian zona server. Apaan nih zona server? Apakah ada updatean yang lain? Gue klik aja komplit lah. Seharusnya udah klik I'm not submit. Oke. Belum ada updatean kah di sini? Kita lihat untuk zona servernya belum, dan ini S3 builder. New update buildingnya yang tower ya, tower Domesday Laboratory. Domesday Laboratory, lalu ada Zone Glory. Ini Zone Glory baru aja gue dapetin tadi sih. Ada S3 new hero, yaitu attack mode, faction, dan dua karakter ya, yaitu Madam Rus dan juga Young Lady. Wadidaw, S3 is welcoming on. Kita lihat kapan ya, apakah hari ini guys, soalnya update-annya kan tulisannya 13 jam yang lalu nih dari officialnya. Mungkin habis ini ya, season ketiga itu ada dua chapter, jadi mungkin 221, 217, 220, 219. Ngapain pindahkah look ini nanti?
ada di bagian sini 219-230-213. Jadi marginnya udah beda-beda, misah-misah gitu kah? Sepertinya sih seperti itu ya. Maintainnya pada tanggal 21 November 2022 jam 5 hingga jam 6. Ini kemarin ya, kemarin kalau nggak salah pagi hari maintain. Dan sekarang kita akan tunggu, semoga aja kayak gitu apa yang dikatakan. Next time gue bakalan liatin untuk cek, dan jika benar mungkin kita akan update lagi ya kabar-kabarnya. Dan kalian bisa untuk cek di bagian ini, official-officialnya nanti akan di link bawah dan juga di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang Last Fortress, updatean terbaru yang kalian bisa untuk kunjungin dan ketahui. Jangan lupa bahagia, see you next time. Salam, bye-bye.